Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penjualan bendera merah putih WAN Aksesoris Kemerdekaan menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 meningkat 100%. Warga sangat antusias merayakannya setelah hampir 2 tahun terkendala wabah virus corona. Bahkan, omset penjualan bendera merah putih maupun umbul-umbul tahun ini pun juga meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penjualan bendera merah putih WAN Aksesoris Kemerdekaan menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 meningkat 100%. Warga sangat antusias merayakannya setelah hampir 2 tahun terkendala wabah virus corona. Penjual bendera di Pasar Taman Sari Jalan Pangeran Samudra Banjarmasin Tengah, Atin Waitakuni Prima TV, tengah hari Kamis 11 Agustus 2022 memadahkan, omset penjualan bendera merah putih maupun umbul-umbul tahun ini meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sangat semarak. Terbukti ujar Atin, warga kadang hanya mencari bendera merah putih namun umbul-umbul maupun aksesoris mulai dari nang panjang atau dipasang berdiri hingga aksesoris untuk menghiasi depan gang atau kampung. Menurut Atin, harganya pun bervariatif. Nangkai berbagai aksesoris mulai dari Rp20.000 sampai Rp50.000. Umbul-umbul dari Rp30.000 sampai dengan Rp40.000 selambarnya, sedangkan bendera ada yang dijual Rp10.000 sampai Rp25.000 selambarnya tergantung bahan atau kainnya. Konsepnya tuh 6 tahun dulu tuh kan terkurang, karena kita kami bangsa tidak konsepnya. Penjualan meningkat, Pak. Permintaan banyak. Dalam seminggu ini, Cil, peningkatannya sudah berapa persen, Cil, handak ke 17-an nih? Ya, kira-kira kurang lebih 100% lah. Lebih ke apa mungkin yang banyak diminati masyarakat? Dicari orang. Bendera rumah, bendera alkohol, kenapa 20, 2, bumbul. Enggak. Berarti tahun ini ada peningkatan lah, Cil, lah? Peningkatan. Enggak. Ini harganya dari berapa ke berapa nih, Cil? Kalau yang aksesoris dari berapa? 20-an sampai 35-an sampai 50-an. Motifnya lain-lain. Umbul-umbul, umbul-umbul itu berapa, Cil? Umbul itu ada yang kain yang jamping ada 40-an, kain asahi 30-an. Kalau yang banyak dicariin apa? Benderanya tuh yang maksudnya yang gana-gana kayak ini kah atau yang halus-halus atau nah, yang kayak apa? Yang kayak umbul-umbul segala depan saya yang dua. Bila tangga 10 ini kan kami kampung mengadakan pelatihan kami yang diganggang diadakannya. Atin menambahkan, penjualan bendera WAN Aksesoris hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dipastikan akan semakin ramai mendekati puncak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022.